rumahnya di dalam mobil. Rumah yang bis-bisan tapi ada dalam rumah itu loh, guys. Iya, guys. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Minivan. Minivan. Ini enggak. Amsel sama Z is real. Ayo, kamu cosplay jadi Amsel. Kalau kamu cosplay jadi Z, aku juga cosplay jadi Amsel. Rar. Assalamualaikum. Enggak gitu, Cong. Amsel gimana? Kayak halo guys. Gimana? Assalamualaikum. Happy Ramadan, Il Adha, Aduh Hidat. Jadi Zi, kita kapan mau collab bareng nyanyinya? Ya ampun Ansel, kamu cepet banget, kamu bisa nyanyi. Bisa dong. Mari kita nyanyi. Manipulasi burung puyuh. Perasaanmu. Lanjut. Yang ku inginkan. Kamu yang burung puyuh, burung itu. Tapi maksudnya kamu burung puyuh. Aku siap kata, okay. Aku langsung kayak burung ini gitu, oke? Okay? Okay. Burung ini manipulasi kentut. AC deh aja. Ahem. Treng. Versi kalem ya. Oke, versi kalem ya guys. Versi kalem. Kita versi kalem. Kalem buka dulu. Versi kalem. Treng. Tereng teng teng teng. AC de control sama lo semua ngentoy, sama lo semua ngentoy banget. Asyu anjing kontol, jing kontok anjing kontot memoy membong cancoy memong goblok asyu tahir laso. Ya gancar. Udah cukup. Oke. Udah guys, cosplaynya itu namanya Ansat. Ansat yeah. Versi sesat. Kalau ini Zisat. Zi versi bangsat. Kok sayanya versi bangsat, Bang? Ntar aku mau pesan Gojek. Apa gak usah makan ya? Tadi aku udah tawarin mangan, gak mau mangan. Iya, Cong, baru laparnya sekarang. Kan sahur ya. Tunggu. Kayas mana? Kayas di rumahnya, di apartnya, guys. Kita besok pindah apart. Tadi kamu pilih yang mana sih? Aku pilih yang paling atas. Ini nih, Bento Ramadan 2. Enak gak? Biasa sih. Nggak suka ini, aku tertarik dengan nata de coco-nya. Mau lihat nggak guys, Leka pesen makanan nih. Cut jing kontong anjing kontong ngintoy. Kok ben sekarang menunya seperti ini, siomay batagor. Kok siomay batagor sepertinya enak ya guys ya. Sepertinya enak. Batagor Bandung. Tapi aku males turun ya, kamu turun sendiri. Of course, kamu gak mau makan. Oke, bro. Masa aku pesan makanan gak main turun? Ya, aku gak mau jadi goblok. Bentar, aku baca komen. Kok pegang bentar? Oke. Kalian lihat Leka pesan makanan ya. Dan lihat hidungnya yang seperti babi. Kaos kaki. Burung kentut, burung pijar dimakan dia. Kamu muka ketis Cina banget. Weh, ada yang nge-give anjay, Leka. Siapa yang nge-give? Makasih telurnya, guys. Bentar lah, aku lagi bener BH cantik. Goblok. Makasih telurnya. Siapa ini? Ada Renbong. Renbong goblok. Renbong, telepon. Cong, aku nggak jadi makan ya. Telepon.
Devon is in another call. Wow. Oh, in another call, guys. Siapakah dia? Paling nge-gay sama Kabuki. Katis coba melet. Dah. Burung kentut, burung kibut. Ayo, aku mau prank ojol sih. Mau prank ojol enggak? Prank ojol gimana, Cung? Gimana guys cara prank ojol, guys? Kasih tahu ya. Oh, dibohongin kah? Oh, berarti enggak ada ribu. Jancok. Dibohongin. Soalnya lucu, guys, kalau misal diiniin. Oh, Ori, makasih banyak, Rizky. Telurnya lancar selalu rezekinya dan semoga kamu enggak menjadi ojol yang diprank, oke? Okay? Amin. Kenapa? Kunciin kamar. Kenapa? Jangan di prank, Katis. Oke. Kita nggak prank. Kita nggak prank ojolnya, tapi kita pukul aja palanya pakai helm. Oke? Canda. Mana bisa coba pukul palanya pakai helm? Orang dia sendiri pakai helm, kita juga dapat helm dari mana? Aneh, emang ngomongannya ngawur. Leka lagi bad mood ya, Lek? Kamu nggak ngomong dibilang bad mood, Lek? Aku lagi pesen makanan. Pesan makanan, bro, lapar. Enaknya aku pesan apa ya, Katis? Kamu gak mau? Pesan babi. Bubur. Tempat lu jauh gak dari tempat kaya sejauh? Dia besok, di... besok deket. Besok deket, besok kita pindah apartemen. Kita ke Jakarta Selatan. Kita sekarang ada di Jakarta Barat. Ya bener ya? Kalau mau prank mah GoFood terus gak jadi beli makanannya kasih ke abangnya. Hah, maksudnya prank beli. Leka suaranya udah kayak tuan tuh. Coba Lek suara mendesah dong. Bapak kau. Enggak, kamu biasanya kayak gini kayak. Pak, saya mau makan, Pak. Pak, siapa yang setuju, guys? Valid enggak? Leka mirip sangat dengan guru BK SMP-ku. Mukamu mirip ibu-ibu. Burung puyuh, burung pasir dimakan biawak. Kamu enggak mau, Cong? Enggak. Aku pengen ngengek. Katis, Leka, awas long time. Apa itu long time? Kapan ketemu Rainbow lagi, Katis? Lagi gak mood ketemu sih, guys. Soalnya udah bosen kemarin. Iya gak sih, Lek? Iya. Iya. Sekarang sudah waktunya bertemu dengan orang lain. Bercanda, guys. Canda. Lebih ke arah kita gak tahu sih jadwal free-nya mereka kapan. Tapi bisa sih tanya Faris. Tete Leka gimana, Tis? Tembem, mempesona, squishy, mantap. Itu asal ya, sumpah kalian gak usah. Aku tahu pasti pikiran kalian tuh membayangkan sesuatu yang di atas sana, bener-bener yang kayak nenek di squishy-squishy jadi mochi gitu kan. Pikiran kalian jangan terlalu berimajinasi ya, sayang. Aku cuma ngomong ngawur itu.